Selamat bertemu lagi di channel kita. Pagi ini kita mau bikin sapi milik Pak Rahmat di Sukabumi. Kita petani harus tahu bahwa birahi itu seperti apa, tanda-tanda birahi itu seperti apa. Nah, kita orang Jawa, saya kasih tanda-tandanya itu A, B, C, D, E. A itu abang abu anget, B itu bengak bengok, C itu cingkrak cingkrik, D itu delar deler, E itu moh mangan. Nah, kita cek abang abu angetnya. Mari kita lihat sini. Ini abang abu anget itu kita cek di kepalanya. Merahnya itu di apa, di mukosanya. Kita buka di sini. Kita buka. Nah, ini kita buka, ini merah. Merah, mukosanya merah. Merah. Nah, ini merah. Abang, ya. Abu ininya, abu anget, kita cek anget. Bengak-bengok, kita tanya sama peternaknya tadi malam sudah. Semalam bengak-bengok. Cingkrak-cingkrik itu naikin temennya. Delar-deler, ada deleran atau lendir. Lendirnya ada, bukosanya di sini. Ini sapinya masih galak ini. Ini ada lendirnya di sini. Nah, di sini lendir kita. Setelah itu kita kawin. Ini masih tadi sudah kita pasang, terus kita kawin. Ini bibitnya bibit ada ya. Kita cek kontraksi atau enggak saluran rahimnya, ini lumayan bagus. Terus cervixnya sudah membuka, walaupun masih kecil ya, sapinya masih daerah. Kita masukkan sampai ke cervix, kemudian cervix cincin satu, sampai masuk sedikit di uterus. Nah, setelah masuk uterus, terus kita dorong. Kalau 18 sampai 21 hari tidak birahi, mudah-mudahan jadi. Yeah. Oke, selesai. Nanti 2,5 bulan kita cek apakah ide kita jadi atau enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.